What's up as go fans? Welcome back to Timeout. All said history, man. 12th team in NBA history. We got a lot of work to do. A lot of yes. work to do. I'm proud of you guys, man. Yes. Ready, man? <laughs> hey, next chance we get on a breakaway. <laughs> Don't give it to Torrey. Oh, <laughs> oh my god. I love you. Hey, I ain't gonna lie. Tell me on three. One, two, three. Man. Hey, Jamal. Congrats on the win. To be fair, <laughs> I thought he was going to score. So that's You that. missed the <laughs> Oh, man. <laughs> oh, my God. Baik, berikut Riki Padilla. Kita kembali lagi ke Info Basket Harian untuk edisi 2 September 2020. Hari ini kita akan mengupas tuntas dua pertandingan yang terjadi di NBA Playoff. Game pertama yang kita akan kupas adalah Denver Nuggets nih. Akhirnya berhasil lolos ke Western Conference Semifinal setelah mengalahkan Utah Jazz di game yang sangat dramatis sekali. 80-78 skornya di game ke-7. Wah, ini benar-benar di luar ekspektasi banget sih menurut gue. Karena kita tahu di 6 game pertama itu Donovan Mitchell sama Jamal Murray on fire banget. Dua-duanya timnya nih adalah offensive Fireworks banget tapi ternyata di game ketujuh low scoring game ini yang masang over sih ah, habis semua sih pasti sih low scoring game dan kita enjoy some old fashion defensive struggle tadi dan uh, hari ini Nikola Jokic nih menjadi top scorer dengan 30 poin 14 rebound dan dia pun yang membuat the game winning basket untuk Denver Nuggets kalau kita ingat tadi dia dua kali muter mencoba untuk bikin Rudy Gobert lompat tapi nggak lompat akhirnya dia melakukan some fadeaway hook shot di mana itu masuk uh, all net dan itu yang membawa dan uh, Denver Nagas berhasil memenangkan game kali ini. Nah, selain Nikola Jokic, gue mau kasih uh, kredit juga kepada Gary Harris. Gary Harris ini menurut gue defense dia itu menjadi pembeda banget. Apalagi di dua setengah menit terakhir menurut gue on ball and off the ball defense Gary Harris untuk deny Donovan Mitchell itu luar biasa banget. Dan di akhir game ini kejadiannya sangat dramatis nih kalau masuk sih benar-benar luar biasa banget kayak di film-film gitu ya. Dimana Uh, tadi kan Gary Harris ngetap bolanya Donovan Mitchell saat dia melakukan drive. Lalu ini masih sisa sekitar 12 detik kan kali ya tadi ya. Jamal Murray bawa bola nggak ditahan. Padahal Nuggets up 2 nggak ditahan. Gue masih nggak tahu kenapa nggak ditahan. Padahal kalau ditahan Utah Jazz automatically akan ngeval dia. Tapi ternyata dia malah milih untuk melakukan fast break. di gas langsung ke depan. Bolanya dioper ke Tory Craig. Dan Tory Craignya lay up nggak masuk. Lalu uh, Utah Jazz berhasil melakukan rebound. Dan itu bolanya langsung di outlet kepada Mike Conley dan itu hampir aja 3 point yang Mike Conley masuk itu karena dia ngoper ke kiri ke Mike Conley tapi Mike Conley gue juga gak marah sih karena it was a good shot dan dia adalah pemain yang veteran I will give the ball to Mike Conley tapi di sisi kanan menurut gue si Donovan Mitchell itu kosong banget dan Donovan Mitchell kita tahu lagi on fire banget the whole series dan gue tadi pengen kalau memang harus ditentukan di last shot itu gue mau yang menentukan sebenarnya Donovan Mitchell tapi gak apa-apa lah uh, takdir berkata lain harus ke Mike Conley dan itu bolanya in and out udah masuk udah kayak masuk setengah gitu tapi boleh keluar lagi dan ini sangat mematakan hatinya para fans Utah Jazz banget sih menurut gua dan ini hari ini menurut gua uh salah satu ini di first round ini menurut gue salah satu series terbaik dalam sejarah first round NBA playoff kita harus kasih apresiasi kita kepada Denver Nuggets dan juga Utah Jazz yang sudah memberikan what a series man this is bener kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain mudanya NBA seperti Jamal Murray dan juga Donovan Mitchell ini udah berkembang banget mereka memecahkan banyak sekali uh, rekor di mana mereka menjadi dua pemain from the opposing team yang mencetak poin paling banyak di sebuah series NBA playoff. Mereka total berdua combine for 475 points. Lalu juga Donovan Mitchell memecahkan rekor untuk Uh, three 3 point terbanyak dalam satu series yaitu 33 kali 3 point sedangkan juga Jamal Murray mencetak 32 3 point dalam series ini. Ini melewati rekor dari Steph Curry dan juga Klay Thompson. Jadi, upload banget untuk kedua pemain ini. Tadi kita tahu juga setelah si Mike Conley miss itu Donovan Mitchell jatuh di lapangan, dia udah mau nangis dan Jamal Murray pun memperlihatkan sportivitasnya dia dengan nyamperin dan juga kasih apresiasi. Ini respect yang luar biasa banget nih. Dua-duanya adalah seorang teman juga ya. Jadi, uh, di setelah game pertama kalau kalian ingat si Jamal itu hitung uh, story in si Donovan Mitchell lagi makan tapi ternyata memang ini dua orang yang bener luar biasa lah pokoknya nih masa depannya NBA aman banget di dua uh, di tangan dua pemain ini so gue juga respect banget and Denver Nuggets sekarang ditunggu sama Clippers gue di next round semoga aja Clippers gue bisa ngalahin ya Denver Nuggets ini a good matchup and it's gonna be fun kayak juga akan mungkin 6 game atau 7 game ya uh, untuk series tersebut oke okay. sekarang kita pindah ke game kedua dimana Boston Celtics wah prediksi gue bener lagi nih 2-0 lagi hari ini dimana Boston Celtics berhasil mengalahkan Toronto Raptors dengan skor 102-99 Marcus Smart men ini dia ada apa di quarter keempat dia 3 point masuk semua men di awal-awal quarter 4 itu Jason Tatum menurut gue tuh pinter banget dia tahu siapa yang on fire dan bolanya dia kasih ke Marcus Smart terus dan Marcus Smart itu mencetak 16 poin di quarter keempat 5 dari 6 3 poin shotnya lalu yang put the ice on the cake, oh ya, benar-benar nggak itu bahasa Inggrisnya gue, <laughs> uh, si Kemba Walker yang menyelesaikan pertandingan ini untuk Boston Celtics lewat trademarknya uh, step backnya di mana itu dia lakukannya di depannya, iba bakal itu kita udah sering banget ngeliat Kemba Walker melakukan itu. Padahal dia the whole game dia cold banget tapi saat game yang ditentukan dia step up, right, step right in di mana untuk uh, clutch banget untuk Boston Celtics hari ini. Dan Marcus Smart dan Kemba uh, Walker itu satu di tiga quarter pertama mereka hanya mencetak 9 poin loh. Tapi di kuarter keempat mereka combine for 27 points for Boston Celtics. Selain itu Jason Tatum, man. Dia itu seorang superstar menurut gua. Dia bener-bener wah gila channeling his Inner Kobe Bryant kayaknya ya. Dimana dia hari ini mencatat 34 poin yang merupakan playoff career high-nya dia. Dan ini gue bilang dia superstar karena cara dia bermain itu udah beda banget dengan bintang biasa. Dimana dia gak memaksakan, dia pinter banget membaca siapa yang lagi on fire. Dia bolanya over Itu yang menurut gue menjadi pembedanya antara bintang biasa dengan seorang superstar. Beda ceritanya dengan Pascal Siakam. Pascal Siakam hari ini 17 poin. Tapi menurut gue Marcus Smart itu memainkan defense yang luar biasa banget. Uh, cara dia take away the drive. Lalu juga bagaimana dia deny bolanya. Stay in front of Pascal Siakam. Ini membuat hidupnya Pascal Siakam agak berat ya. Dimana ini mulai menimbulkan pertanyaan di antara para uh, fans Raptors ini kita mulai merasakan nih kata kehilangan ke Wildlander. Tidak ada orang yang bisa take over di quarter keempat. Menurut mereka itu Pascal Siakam struggling banget di quarter keempat. Dimana juga kita tahu tadi ada sebuah turnover yang sangat penting banget. Dimana dia 31 detik terakhir dia nginjek garis ya di sideline. Sehingga uh, out of bound dan menjadi bolanya Boston Celtics. Lalu sebenarnya Boston Celtics juga Ma, apa sorry sebenarnya Toronto Raptors masih ada satu kesempatan lagi di mana banyak fansnya Raptors tuh argue harusnya abis rebound dari three nya Jalen Brown miss itu time out. Nah, kalau menurut kalian apakah harusnya time out? Karena kayak bolanya udah dioper. Kalau bolanya udah dioper mereka itu setahu gua harus inboundnya dari belakang full court nggak bisa dari tengah lapangan. Jadi menurut gua juga lebih baik sih ditembak langsung aja, tapi Fred VanVleet tadi nembaknya kayak posisinya kurang bagus, dimana memang uh, akurasinya rendah gitu, menurut gue presentasinya rendah. Tapi lebih bagus menurut gue sih langsung karena Boston nggak bisa setup their defense, karena menurut gue kalau bisa up their defense itu akan lebih bahaya lagi sih. Jadi, uh, I think it was the right decision by uh, Fred VanVleet tadi untuk melakukan uh, three point langsung. Nah kita balik lagi sekarang ke Pascal Siakam. Nah Pascal Siakam ini. Um, baik sekali orang yang berharap dia bisa jadi the number one player in the in the Raptors dan juga mengharapkan dia tuh bisa menyamai levelnya Will Leonard kali ya. orang banyak yang berharap kayak gitu tapi kita nggak bisa gitu Pascal Siakam is a Robin menurut gua dia adalah player yang bagus untuk jadi second option dia belum siap untuk jadi first option karena kita tahu Pascal Siakam itu mungkin adalah late first round pick ya dulu ya di NBA lalu juga struggling dia harus ke NBA G League dulu lalu juga butuh beberapa tahun baru bisa dipercaya oleh Toronto Raptors dan mendapatkan perannya dan dia berkembang banget he's an all star caliber player tapi menurut gue untuk jadi franchise player dia kayaknya belum siap dan gue bilang give him a break lah fansnya Toronto Raptors he's not Kawhi Leonard Kawhi Leonard udah ada di level yang berbeda Kawhi Leonard is the top 5 player in the NBA right now jadi jangan terlalu membebani Uh, Pascal Siakam menurut gua. Jadi, uh, selain Pascal Siakam, menurut gua uh, Kyle Lowry dan juga Fred Van ini harus step up. Mereka nembak harus lebih bagus lagi. Karena dua pemain ini hari ini 13 uh, per 38 from the field. And that cannot happen menurut gua kalau Toronto Raptors ingin mengalahkan Boston Celtics. Dan, fans Raptors gak usah panik. Kalau, kalau gak salah tahun lalu pun juga Raptors ketinggalan 0-2 dulu ya dari Milwaukee Bucks ya. Sebelum mereka berhasil memenangkan 4 game berikutnya gitu. Tapi, Tenang aja, ini seriesnya masih panjang menurut gua Raptors masih punya kesempatan untuk comeback Nick Nurse pun, wah ini kayak Nick Nurse bakal kena denda ya Tadi bilang katanya uh, referee-nya tuh sangat menjaga si Jason Tatum banget Karena memang Jason Tatum hari ini mendapatkan 14 free throw Sehingga itu membuat Coach Nick Nurse Maran kayak akan kena 25 ribu atau 50 ribu US dollar ntar dari NBA ya. Tapi Nick Nurse salah satu pelatih yang bagus banget dia pasti akan melakukan adjustment. Um, sebelum gue lupa, wah tadi Marcus Smart melakukan flopping ya. Seperti biasa dia salah satu pemain yang jago flopping banget. Uh, tadi siakam ya kayak dikerjain sama dia dan akhirnya siakam kena foul so. Marcus Smart, man. Orang-orang uh, sangat memuji dia banget di pertandingan kali ini Dari defensive effortnya dan juga offensive effortnya dia Hari ini menurut gue memang dia player of the game-nya Untuk Boston Celtics So uh, itu untuk pertandingan hari ini Besok ada dua game, game ketujuh 7 OKC Thunder melawan Houston Rockets I'm going with my OKC Thunder Semoga OKC Thunder besok menang uh, Katanya juga Westbrook besok masih under minutes restriction ya. Gue baru loh, ternyata dia under minutes restriction. Jadi bawah 30 menit. Jadi kita lihat nih besok apakah Houston Rockets bisa bounce back atau tidak nih dari uh, kekalahannya yang mereka di game ke-6 kemarin. Lalu juga ada satu game lagi. Ada Milwaukee Bucks lawan Miami Heat. Nah, ini Miami Heat kita tahu Jimmy Butler 40 poin. Dan juga Goran Dragic 27 poin. Dimana Giannis struggling hanya mencetak 18 poin dan 4 dari 12 free throw-nya. Kok gue besok expect a big game from Giannis dan juga Chris Middleton. I think defense-nya Milwaukee Bucks Besok akan lebih picked up. Uh, I don't think Jamal. Uh, Jamal lagi. I don't think Jimmy Butler akan bisa 40 poin lagi besok. Tapi karena memang Milwaukee Bucks ini adalah tim yang baik. Gue sering banget dikasih floor spot. Dan juga bokap gue saat uh, pergi ke Milwaukee. Jadi gue besok bilang Milwaukee akan menang game kedua. Akan menyamakan skor menjadi satu sama. So guys. Itu aja untuk edisi timeout hari ini. Gue pengen dengar pendapat kalian semua tentang NBA. Yang ada beritanya dan juga pertandingannya. Kalian bisa tulis aja di comment section langsung di bawah. Thank you so much guys. Seperti biasa udah support timeout. Dan jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.